pejuang-pejuang Islam dimanapun anda berada. Allahu bihim wa bi'ulu bihim di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan seluruh jajaran staf kepengurusan, serta kepada seluruh jamaah Iwamid On Air yang pagi hari ini sudah berkumpul, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya, yang selalu TOPP kita cetar membahana sejagat raya. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa diberikan selalu teguhnya iman dan Islam, sehat zahir batin panjang umur, diberikan selalu barokah dalam segala aspek kehidupan, dan dimampukan Allah untuk bisa menyempurnakan iman dan Islam bil haji wal umrah wa ziarat bil rasul, dan semoga segalanya di kehidupannya diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Iwamid On Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari ilmu-ilmu syariatnya Allah. Karena tidak semua hamba Allah diberikan kesempatan, hanya hamba Allah yang dikehendaki menjadi hamba yang baiklah yang dipahamkan ilmu agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Barang siapa dikehendaki Allah menjadi hamba yang baik, maka akan dipahamkan ilmu agama. Dan satu-satunya jalan menuju paham ilmu agama adalah hadir di majelis ta'lim atau belajar bersama seorang. Dan salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda, baginda Rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa mempelajari syariat-syariat dan hadis-hadis dari beliau dan memperbanyak salawat kepada beliau, kita diakui menjadi umatnya yang nantinya mendapatkan derajat terpuji di akhirat sana bersama-sama beliau, membuka pintu gerbang surganya Allah menuju kehidupan bahagia abadi selamanya. Dengan ucapan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik jamaah Iwamid On Air yang masih di luar, yang masih di perjalanan, ayo silakan menuju aula megahnya Iwamid On Air pagi hari ini yang sudah dihadiri sekitar 1000 jamaah. Wah, mantap ini. Kita kaji kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita kemarin membahas tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan zakat. Hadis-hadis yang berhubungan dengan zakat. Nah, sekarang kita lanjutkan bab khatimah atau penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimah Fidamil Bukhli menjelaskan tentang apa namanya bakhil, buruknya sifat bakhil. Bakhil itu apa ya, bakhil itu, bakhil itu ya bakhil. Bakhil itu pelit. Pelit itu saudaranya medit. Medit itu punya adik kandung namanya metidil. Nah, punya saudara laki-laki namanya pahit. Nah, punya adik perempuan namanya pahit jedit. Punya keponakan lagi namanya putra wali. Punya keponakan lagi namanya Gegem Banyu Kak Ketes. Sangel iki diomongi model ngene iki. Wis satu rumpun keluarga lah. Satu rumpun keluarga. Satu keluarga iki isine modeling ngono to. Jadi Fatimah Fitamil Bukhli di dalam menjelaskan tentang buruknya sifat bakhil. Hadis yang pertama akhraja
Ibnu Adi dinukil dari hadisnya Imam Ibnu Adi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abada." Tidak akan pernah bisa berkumpul iman dan bakhil di dalam hatinya seorang mukmin selamanya. Orang kok ngaku beriman, dalam hatinya masih ada rasa bakhil, maka imannya tidak akan pernah awet. Orang kok ngaku ahli ibadah, tapi kok bakhil, ujung-ujungnya nanti juga suhul khotimah. Karena Rasul bersabda, "La yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abada." Tidak akan pernah berkumpul keimanan dan sifat bakhil di dalam hati seseorang yang mukmin selamanya. Nah, ini. Ada hadis seperti ini persis. Tapi bahasannya bukan bakhil, tapi zina. La yajtami'ul ghina wa zina. Tidak akan pernah berkumpul kaya dan zina. Orang kok mau sukses tapi kerjaannya zina, pasti hancur sesukses apapun seseorang. Itu ada hadis seperti itu. Tapi itu kok kaya? Coba lihat saja sebentar lagi, hancur semuanya. Ini juga seperti itu. Ada satu hadis Rasulullah bersabda, "La yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abada." Tidak akan pernah bisa berkumpul, tidak akan pernah bisa sinkron iman dan bakhil di dalam. Iman dan bakhil di dalam hati seseorang selamanya. Jadi kalau ada orang kok bakhil, pasti imannya berkurang. Semakin bakhil, semakin berkurang. Semakin bakhil lagi, semakin hilang imannya. Nah, ada orang kok mengaku beriman, tapi bakhil. Sebentar lagi imannya hilang. Semakin bakhil, semakin hilang. Itu loh Ustaz, satu punya teman, siapa namanya? Pak Ija, hadir gak orangnya? Entahlah, soalnya ini kata jamaahnya yang hadir 1000 orang, paling juga hadir delik nih sorsoko Ustaz. Kenapa sih Pak Ija? Orangnya itu ahli ibadah Ustaz, puasa rajin, sholat rajin, zikir rajin, baca Quran rajin. Tapi giliran masalah harta, bakhilnya minta ampun. Zakat gak mau, sedekah apa lagi. Buru-buru traktir Ustaz, senengannya ditraktir, melulu gak pernah traktir. Padahal sama gak bayarannya? Sama. Oh dasar paija. Orang yang seperti ini semakin hari maka imannya akan semakin berkurang walaupun ahli ibadah. Karena Rasul sudah bersabda, "La yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abada." Tidak akan pernah berkumpul, tidak akan pernah sinkron, tidak akan pernah jodoh iman dan bakhil di dalam hatinya seseorang selamanya. Jadi lainnya wong aku iman kok bakhil lah orang awet. Tidak awet. Ahli ibadah bakhil orang awet. Lihat saja. Hadis yang kedua. Wa Abu Ya'la dinukil dari riwayat Abu Ya'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma muhiqqul Islam muhiqqul ma muhiqqul Islam muhiqqul syuha sayyid." Tidak ada yang bisa menghancurkan Islam seperti
punya sifat bakhil. Jadi yang paling tepat menghancurkan Islam itu adalah bakhil. Gak percaya, saya buktikan. Nabi bersabda, ma muhikul Islam muhikus suhasi. Tidak ada sesuatu yang lebih cepat menghancurkan Islam kecuali bakhil, kecuali suh. Apa itu suh? Umat. Umat itu apa? Bakhil. Bakhil itu apa? Metitil. Saya contohkan begini ya, saya contohkan. Ada orang yang kena bencana. Ada orang kena bencana. Orangnya Islam, kena bencana. Contohnya di Kalimantan umpamanya, di Sulawesi umpamanya. Yang Islam tidak pernah mau membantu, bakhil pada saudaranya. Ada saudaranya kena bencana, bantu kagak, doakan kagak, buru-buru bantu makanan, buru-buru bantu pakaian, kayak gak mau tahu gitu. Ada saudaranya terkena bencana, kayak gak mau tahu. Nah terus, datang seorang selain Islam. Datanglah seorang selain Islam memberikan bantuan. Dermawan dia. Dia tidak bakhil. Dia dermawan. Diberilah makanan. Diberikannya mie instan. Diberikannya pakaian-pakaian walaupun pakaian bekas. Tenda-tenda sementara dibuatkan. Tapi yang buatkan ini adalah orang yang bukan Islam. Nah, sehari ditolong, dua hari ditolong, tiga hari, satu bulan, bahkan tahunan ditolong. Kira-kira orang-orang Islam yang terkena bencana itu bisa murtad dan bisa keluar dari Islam dan kira-kira. Terus salah satu dari saudaranya yang Islam gak peduli, gak ganceng, sebuah kuno-kuno lah, mati yuk bene, urib yuk bene. Nah, kira-kira Islamnya seseorang yang kena bencana tadi bisa hilang gak Islamnya? Bisa ikut yang kafir tadi gak? Bisa kan? Nah, inilah fenomena yang terjadi saat ini. Orang-orang Islam tidak peduli dengan saudaranya. Sudah tahu saudaranya membutuhkan makan aja susah. Sebelahnya mentereng. Bantu aja kagak. Nah, makanya tidak ada sesuatu yang lebih merusak Islam secepat merusaknya sifat bakhil itu tadi. Ya hancur semuanya kalau bakhil. Jadi bos aja kalau bakhil, ada gak kira-kira anak buah yang seneng? Partner kerja itu kalau punya bos yang bakhil gitu seneng gak kira? Ya, aku dongak nih dengan Pak Ustadz, dongak nih dengan bangkrut aja kan. No. Kalau punya bosnya bakhil. Hadis yang ketiga, wal khatibu, dan diriwayatkan dari Imam Khatib, yakuluna ayakulu qailukum asyakhihu aghdaru minadh-dhalim wadh-dhulmu adlamu 'indallah minasukh yakhlifullahu ta'ala bi'izzatihi wa'adamatihi wajalalihi alla yadkhulal jannah sakhihun wala bakhilun. Orang-orang berkata, orang-orang yang bakhil itu lebih buruk daripada orang yang zalim. Maksudnya apa? Zalimnya bakhil itu lebih berat di sisi Allah daripada
kepadanya, bersumpah demi Allah, demi keagungan Allah dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan zalim, orang yang paling zalim itu adalah orang yang bakhil. Kenapa ke orang bakhil itu zalim? Sudah rizki yang memberikan Allah, kaki yang membuat gerak itu, yang memampukan gerak kakinya adalah Allah, yang memampukan tangannya bergerak adalah Allah, yang memberikan kecerdasan pikirannya adalah Allah, tetapi suruh bantu saudaranya aja gak mau, suruh bantu perjuangan agama Allah aja gak mau. Orang seperti ini lebih zalim di sisi Allah. Dan Allah bersumpah Allah yadkhulal jannah sahihun, tidak akan pernah masuk surga orang yang bakhil. Dan yang terakhir hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wailu kullal wail liman taraka yalihi bi khair wa qadama ala rabbihi bi syar. Sebuah kerusakan yang besar bagi seseorang yang meninggalkan keluarganya dengan tanpa diurus dan datang terhadap Tuhannya dengan membawa keburukan. Jadi ada orang itu bakhil sama keluarganya. Bakhil di sini maksudnya gimana, Ustaz? Ada sebuah keluarga yang diceritakan dalam hadis ini, orang tuanya itu sama anaknya itu bakhil. Bakhilnya itu begini, anaknya mau ngaji, buru-buru dibeliin Quran, buru-buru dibeliin jus amma, buru-buru dibeliin kerudung, buru-buru dibeliin mukena. Jadi bakhil dalam hal-hal untuk ajaran agama. Tapi kalau HP seharga 3 juta dibeliin, HP seharga 5 juta dibeliin. Tapi giliran sajadah yang harganya 50 ribu aja gak dibeliin. Bakhil di sini maksudnya seperti itu. Bakhil dalam tatanan syariah. Orang yang seperti ini, ya, itu nanti akan mendapatkan kerusakan besar. Apa tuh kerusakannya? Pasti di dunianya akan menyesal. Anak-anaknya nanti juga akan tidak akan pernah bakti pada orang itu. Bakhil, giliran mengaji, membiayai anaknya mengaji, ogah-ogahan. Tapi giliran les, giliran kursus bahasa Jerman, giliran kursus menari, giliran kursus menyanyi, berapa juta pun dibayar. Giliran mengaji, giliran buat mengaji, masya Allah, sebulan 10.000 aja muring-muring. Orang yang bakhil seperti ini maka akan menerima kerusakan di atas kerusakan. Apa itu kerusakan di atas kerusakan? Al-wailu kullal wail, kerusakan di atas kerusakan. Liman taraka yalihi, bagi seseorang yang meninggalkan anak-anaknya bi khair, dengan perbuatan yang baik, tidak dijadikan anak yang baik. Dia sudah tinggal menunggu waktu. Ketika orang seperti ini di masa tua, jemaah ibamin, ketika di masa tua, anak yang digadang-gadang dari kecil dibelikan HP senilai 5 juta, belikan motor, kursuskan bahasa Inggris, kursuskan menari, kursuskan menyanyi, kursuskan sepak bola, kursuskan apa ini itu dan sebagainya. Tumbuh besar dewasa jadi orang kaya, tapi tak pernah menjenguk orang tuanya. Tumbuh besar jadi orang sukses, tapi sepeser pun uangnya tak pernah datang kepada kedua orang tuanya.
Jika orang tuanya sakit, ditelepon, nak, ibumu sakit, bapakmu sakit, bapakmu masuk rumah sakit. Apa jawabnya? Apa jawabnya coba? Udahlah sibuk urus sana rumah sakit sendiri, mati juga gak apa-apa. Sekarang banyak seperti ini. Sekarang banyak. Banyak ibu-ibu tua, bapak-bapak tua menceritakan kesuksesan anaknya, tapi anaknya gak pernah datang menjenguknya. Hidup sendiri di kampung, di rumah reyot. Katanya anaknya jadi direktur, katanya anaknya jadi dokter, katanya anaknya jadi pegawai besar di kota sana. Kulo niku sering nemoni ibu-ibu ngeten niku. Ibu-ibu jamaah Yasin, ibu-ibu jamaah sholat tasbih, niku bodo cerita Pak Ustadz, alhamdulillah Pak, yoga kulo niku saniki teng Surabaya, yoga kulo saniki teng Jakarta, alhamdulillah Pak, omahe pun sae, mobile pun kali. Kulo taget ibu-ibu sepuh wau Bu, putrane jenengan niku lek jenguk jenengan pirang sasi sepisan. Walah Pak, kadang ya setahun gak mesti. Na'udzubillahi min dzalik. Putrane jenengan sing wis mobilil loro mae mentereng dadi direktur duwe perusahaan. Jenengan pun dibudalne teng Mekah. Walah Mas, buru-buru teng Mekah. Kula niki lho Mas ngene. Ngono lho ibu sing model ngono sing iso critane bangga anake dadi direktur. Na'udzubillahi min dzalik. Kepala yo ngenes uripe. Anak yang dibesar-besarkan banting tulang siang malam tak kenal waktu. Siang jadi malam, malam jadi siang, hujan panas, keluh keringat, capek, sudah lupa. Sudah lupa yang namanya capek. Dibesarkan, disekolahkan, jadi pangkat S1, S2, S3, S10, S21. Kayak Samsung aja S21. Emang HP Android. Setelah besar, gara-gara, ya ini kesalahan orang tuanya sendiri. Gara-gara kedua orang tuanya bakhil, maka kerusakan di atas kerusakan akan dia terima. Keburukan di atas keburukan akan menimpanya. Jadi ini ya kaya aku ngejendengan ngeten iku. Gane anak isi ngongak wai. Mati ya kono, sehat ya kono, loro ya kono. Gak ada yang mau. Kenapa? Karena bakhil itu tadi. Sifat bakhil itu seperti itu. Padahal yang mendidik akhlak itu adanya di majelis taklim, yang mendidik akhlak itu adanya di TPQ, di madrasah, di pesantren, di masjid, di langgar, di musola. Apa sih abotinu kok ne ikro? Apa lu jani abotinu kok ne Al-Quran? Apa sih beratnya membelikan mukena? Apa sih beratnya memberikan kerudung, berikan sarung, berikan kopiah? Apa sih beratnya bayar ngaji sebulan paling 50 ribu itu mahal-mahalnya? 10 ribu paling. Giliran kursus nyanyi, kursus nari, kursus silat, kursus ini, jutaan semua dibayar. Tapi rasakan nanti di masa tua Rasulullah pasti benar. Wailun kullal wail. Kerusakan di atas kerusakan. Liman taroka iyalahu bi khair. Bagi seseorang yang meninggalkan anak-anaknya tanpa pernah dididik kebaikan agama. Hadis yang berikutnya, wa Tabrani wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silahu awali hadihil ummah bizuhdi wal yakinu wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amal. Kebaikan awalnya umat ini yaitu dengan mengurangi cinta dunia dan yakin, dan rusaknya akhir kerusakan agama Islam ini adalah dengan bakhil dan memperpanjang angan-angan kehidupan.
si dingin kan putu nih. Wah aku ngini kita rewangi teko Taiwan bisa bina anak putu ku bina. Kok yo anak putu nih kayaknya sing rezeki. Sampai wis dhewe piro Bu? Aku wis dhewe 400 juta kok urung nyang Mekah. Alah Mas tak gitu kok tukane lemah bisa dadi warisan anak putu. Anak putu nih sampean bisa luwe suge. Kok koyo gak duwe pangeran wae anak putu nih sampean. Emang iki sampean kabeh saiki sing nyukupi mbah-mbahane biyen kan yo ora. Tinggalkan untuk anak-anak kita sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Jangan sampai kita tinggalkan terlalu banyak, akhirnya menjadikan anak kita itu malas. Jadikan anak kita bukan anak-anak yang ulet, bukan anak-anak pejuang. Ya pastilah tinggalan untuk anak itu baik. Tapi kalau terlalu, akhirnya melupakan kewajiban, melupakan ini, itu juga gak baik. Kok seolah-olah kita mau mencukupi ekonomi anak dan cucu kita? Kita siapa? Bukti ini jenengan-jenengan dan iku loh. Gak oleh warisan konggone bapak, gak oleh warisan konggone mbok, gak oleh warisan konggone mbah. Kok ya suki-suki kabeh. Lah apa nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita gak lebih kaya? Lebih kaya semakin akhir zaman akan semakin kaya. Wis gak krono warisan nih bu. Gak krono warisan nih, warisan gak ada gunane wis. Jemaah Ibu Amit on air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Faslun, pasal yang berikutnya. I'lam ketahuilah annahu tajibu zakatu fitahab. Sesungguhnya wajib zakat emas idha balahu 20 miskolat. Ketika sampai 20 miskol. 20 miskol itu setara dengan antara 80 sampai 85 gram. Yaudahlah kita ambil yang paling rendah saja 80 gram. Sekarang emas itu 1 gramnya berapa? 1 gramnya emas murni 24 karat itu sekarang 900 lah sekarang. Kalau kita punya emas 80 gram berarti sekitar 900. 900 kali 8 berapa itu? 9 kali 8 70 berapa? 72, Bos. 72 juta. Itu siapa dong, Ma? Kalau diuangkan 72 juta. Wafil fisati balagat mi'ati dirham, dan di dalam perak sampai pada 200 dirham. Fafihima, apabila orang punya harta emas senilai 20 miskol atau kurang lebih 80 gram, yajibu rubu'u usriha, maka wajib seperempat dari sepersepuluhnya. Berarti berapa? 2.5% 2.5% idza tama haul, ketika sudah sempurna 1 tahun. Dimiliki selama 1 tahun mencapai 80 gram, maka wajib membayar zakat. Nah, Ustaz, itu kan emas. Saya punyanya uang, gimana? Ulama sekarang menghukumi apakah punya uang wajib dizakati. Ulama berbeda pendapat. Tapi kalau saya pribadi mengikuti yang wajib dizakati untuk berhati-hati. Berarti kalau dalam waktu 1 tahun seseorang punya uang senilai emas 80 gram atau sekitar 70 juta, maka zakatilah. Zakatnya cuma 2.5%. Allah tidak minta banyak. Allah cuma minta 2.5% saja. 2.5%-nya 1 juta, 25 ribu. 2.5%-nya 1 juta, 25 ribu. Berarti kalau 70 juta, berarti 25 ribu kali
dulu. Zakatnya berapa? 1.750. Masa tuan duit-duit 70 juta. Kalau zakat 1 juta, 700 saya ketahui iman. Dan jilat. Kolek yang Allah. Ibania itu tolong timur, Mbak Uul. Ya, tolong misi aja. Ya, diturunkan saja Bu Susi kayaknya. Ya, tolong misi ya. Ya, saya ulangi lagi. Zakatnya emas itu 20 miss call. 20 miss call itu setara dengan... Tolong diimut, Mbak Uul. Mbak Uul. Sudah. Yang pertama adalah zakat harta. Zakat harta itu adalah yang terdiri dari zakat emas. Zakat emas itu 20 miskol. 20 miskol itu setara antara 80 sampai 85 gram. Kita ambil yang paling rendah untuk berhati-hati. 80 gram. 80 gram sekarang 1 gramnya kurang lebihnya 900. Bisa naik, bisa turun. Tergantung kurs dolar. Kalau harga emas itu. Kalau kita hitung 900, berarti wajibnya, ukuran wajibnya zakat itu sekitar 70 juta. Sekitar 70 juta. Dan syaratnya harus haul. Ida tamal haulu ba'da amliki dima. Jadi ketika sudah sempurna 1 tahun. Nah, kalau punyanya uang, maka disamakan dengan emas untuk berhati-hati. Zakatilah. Siapa yang punya uang dalam waktu 1 tahun senilai 70 juta, kurang lebihnya 80 gram emas, maka zakatilah untuk berhati-hati, jangan jadi bakhil. Allah tidak minta yang banyak, Allah cuma minta 2,5%, berikan kepada ahlu zakat. Siapa ahlu zakat, Ustaz? 8 golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya itu. Berikan kepada fakir miskin, berikan kepada sabilillah, berikan fakir miskin aja dah. Berikan fakir miskin, itu zakatnya. Berarti kalau 70 juta, 2,5%-nya dari 70 juta, itu sekitar 1.750.000. Ini saya sarankan pada jamaah Iwami, jika Anda dalam 1 tahun punya uang 70 juta kurang lebihnya, zakatilah 2,5%. Zakatnya adalah 1.750.000, itu yang wajib. Yang wajib berikan pada fakir miskin atau 8 golongan penerima zakat. Wa min sama. Dan dari hal ini, annahu yustaratu fi sarfi zakat, disyaratkan di dalam memberikan zakat, niyatu zakatil mal asadaqatil mal, maka di dalam hati wajib berniat membayar zakat harta. Di dalam hati wajib berniat membayar zakat harta, al-mafrudah inda daf'iha, ketika memberikan zakat itu wajib berniat. Au ita'aha al-wakil, atau ketika memberikannya kepada wakil. Contohnya ya, jemaah Iwamid mau berzakat umpamanya. Ketika memberikan kepada fakir miskin itu, niatkan membayar zakat. Zakat harta. Atau ketika dititipkan pada wakil, contoh umpamanya dititipkan pada saya umpamanya, Pak Sulaiman, tolong nanti berikan pada fakir miskin, saya titip Pak. Repoti wae. Ketika nitip kepada saya, maka niatkan dalam hati untuk membayar zakat. Falau tasaddaqa bi jami'i malihi, diperhatikan di jemaah Ibadah. Falau tasaddaqa bi jami'i malihi, maka apabila seseorang bersedekah dengan seluruh hartanya,
Walam yanwi zakah, tetapi tidak berniat membayar zakat. Lam tasqut zakatuhu wa aitauha, maka tidak gugur zakatnya. Saya ulangi lagi. Falau tasaddaqa bi jami'i malihi, maka apabila seseorang bersedekah dengan seluruh hartanya, walam yanwi zakata, lam tasqut zakatuhu, dan tidak berniat zakat, maka tidak gugur zakatnya. Arepo sedekah satruk, arepo sedekah kabeh bondone bayarane disedekahne kabeh, tapi kok gak niat bayar zakat, monggo zakate urung gugur. Nah ini loh yang perlu diperhatikan. Jadi beda loh ya, antara zakat dengan sedekah biasa itu beda. 1.750.000 ini zakat saya Pak Ustaz. Ini zakat harta saya setahun. Nah, tolong berikan kepada fakir miskin, kalau tidak bisa berikan sendiri. Diniatkan dalam hati, ya Allah, aku berniat membayar zakat hartaku selama setahun yang sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa? 80 gram. 80 gram berapa? Kurang lebih 70 juta. Tuh. Jangan sampai enggak berniat. Kalau tidak niat, di sini disebutkan falau tasaddaqa bi jami'i malihi, apabila seseorang itu bersedekah bahkan seluruh hartanya tapi tidak berniat, maka tidak sah zakatnya. Jemaah Ibamid on air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Wa i'tauha lil mustahiqina falau atauha lil kafir au ghabdin ghairu mukattab au mukaffala faqad zawjin ghariban au ghin malikin kifayatal umril ghab au jadda kasan laikun halalan la yaqau mawqian ma'ahajadi au li hashim bin madribin au mawliya lam yaqa'ani zakah. Apabila seseorang memberikan zakatnya bukan kepada yang berhak menerima zakat, ayo nanti dibuka. Kalau enggak punya kitabnya, buka aja Syekh Google. Buka Syekh Google. 8 golongan penerima zakat. Siapa saja? Nah, kok tidak diberikan dari salah satu dari 8 golongan tadi? Tidak diberikan kepada golongan tadi, maka tidak dinamakan membayar zakat. Contoh, di falau atau ahli kafir, Anda di Taiwan mau bayar zakat satu tahun 1.750.000 plus sedekahnya umpamanya 2 juta gitu, diberikan kepada orang miskin tapi kafir. Nah, berarti itu belum dikatakan zakat. Itu loh. Falau atau hali kafirin, apabila seseorang memberikan zakatnya pada orang kafir. Dan ini yo melarat loh Pak Ustaz. Musane aku Pak Ustaz melarat. Iya, silahkan Anda membantu orang kafir yang miskin boleh. Tapi tidak jatuh zakat, tidak dikatakan zakat. Bisa dipahami ini jamaah imamin? Bisa dipahami? Ya. Jadi zakat itu untuk orang muslim, bukan untuk orang kafir. Nah, yang kedua, diberikan kepada binafakoti zaujin.
ibunya anak yatim itu miskin, nah itu baru masuk kategori miskin, bukan masuk kategori yatim. Jamaah Iwamid On Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi masalah zakat harta sampai di sini dulu pembahasannya. Sebenarnya ada banyak harta yang wajib dizakati, tidak punya, tidak cuma emas, tidak cuma uang, tapi ada zakatnya kambing. Tapi kalau bahas kambing sekarang jarang ya yang punya kambing 40 ekor gitu. Jamaah Iwamid ada nggak yang punya kambing 40? Ada nggak? Dari belakang sampai depan. Satu aja nggak punya, Pak. Siapa yang punya kambing 40 zakati satu ekor kambing yang berumur lebih dari 1 tahun itu zakatnya. Siapa yang punya sapi? Yang punya sapi 20 siapa? Buru-buru sapi 20 Pak Ustaz. Yang punya sapi 2 aja mi bengak bengok tok ning omahe Pak Ustaz. Sapi kapan dipakan, dilesiki, ditusi sapi kapan dipakan, ditusi, dilesiki, pakan, emoh, ya pijar Pak Ustaz. Ya Allah. Tapi siapa yang punya harta, yang punya uang 1 tahun 70 juta, mau menengkapi jamaah Iwamid. Singkong buri teko ngarep mau ana gak gelem ngaku konangan kabeh. Ya, jadi gitu. Kenapa di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dibahas cuma zakat emas, zakat harta. Jadi tendensi zakat harta itu ada pada emas karena satu-satunya barang yang tidak ada nilai turunnya. Yang akan terus stabil adalah emas. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah Iwamid, kalau menabung, saya sarankan menabung emas. Bukan perhiasan loh ya. Bukan perhiasan, menabung emas. Emas antam, emas-emas yang masih batangan. Bukan perhiasan, kalau mau nabung. Gitu loh. Kenapa kok bukan uang, Ustaz? Uang nilainya setiap hari akan turun. Terus akan turun. Dulu, kula cilik, Bu. Ketika kula riyen cilik, disangoni embah 50. Duit 50 niku gambare apa ya, biyen lali aku. Gambar apa ya, duit 50? Biyen gambar manuk apa gambar apa lah, rupi ya, Bu. Duit 50 niku kula damel sekolah, saya buat sekolah itu. Itu dapat nasi 1 bungkus, ama dawet. Oleh sego sebungkus sampai dawet. Iku 50, Bu. Dan sekarang. Sekarang. 50 iku lho, Bu. Permen aja ndak boleh sekarang, Pak. Duit wis gak enak. Apa meneh lho? Gitu kok ne. Ya ngoten niku. Biyen niku kula kelingan, Bu. Kula sik cilik niku pernah disangoni embah niku 1000. Sewu niku kula tukok nek klambi ku le papat. Masya Allah kelingan kula teng pasar diparingi embah duit 1000 tak tukok nek klambi le papat. Lah sakniki niku lho Bu duwe 1000 ditukok nek permen nek gak oleh tukok nek permen coklat. Permen coklat niku sakniki regane 3000, 4000, 5000. Lollipop iku 5000. Anak kula kapan kecil-kecil nyuwun lollipop 5000 permen sakniki. Masya Allah. Permen 5000 ya sakniki. Ada niku. Cepuale pegel kula lepas dolan kale lari-lari. Wah, nyuwune Kinder Joy. Waduh, regane iso 15000. Gedine wis kepel. Wah. Jan. Ada niku.
kambing besar itu harganya 1 dinar. Satu ekor kambing besar itu harganya 1 dinar pada saat zaman Rasulullah. Jadi kalau kambing besar harganya 1 dinar. 1 dinar itu kalau sekarang itu sekitar kurang lebihnya 4 gram, 3,7 gram 1 dinar itu. Kalau 1 gramnya itu 900, berarti 9 kali 3 ditambah yang 7-nya berapa ya? Sekitar 700. 2,7 ditambah 7, 0,7. Sekitar 3 juta setengah. Sama kan? Sekarang harga kambing besar itu sekitar 3 juta setengah loh, Bu. Berarti nilainya sejak zaman Rasulullah sampai sekarang tetap harga kambing itu adalah 1 dinar. 1 dinar itu 3,7 gram emas. Makanya kalau mau nabung, jemaah Iwamid, tabunglah emas. Emas bukan perhiasan loh ya, bukan kalung, bukan giwang, bukan cincin, bukan, tapi emas, emas batangan. Ngomong sama perusahaan emas, ngomong sama apa itu toko emas, Pak, saya buatkan emas batangan. Senilai berapa? 1 gramnya berapa? Tapi kalau bisa pas nilai gram-gramannya turun. Abunya itu sedangkan, Pak. Sekarang nilai gram-gramannya naik, sekarang dolar lagi naik. Sekarang 1 gram 900. Tahun kemarin, Bu. Tahun kemarin 2019, awal 2019 niku 1 gram emas murni itu masih sekitar 680-an, 700-an lah. Sekarang udah 900, Bu. Berarti kalau punya 100 gram gitu berarti sudah naik 200 ribu kali 100. Waduh, mantap nih. Punyanya sekitar 2 itu loh. Yang belakang ngomong tuh rasan-rasan. Buru-buru tuh kok nih mas, bagainya urutan erong tuko. Eh, suri ya. Si kudungnya abang. Nah, konangan ya. Nah. Dari bulan depan tuh dari hitung habis apa? Nah iya loh, Pak. Belum gaji sudah ditulis hutang loh, Pak. Rasa nih kulo balah bal cok ngomong-ngomong nih emas ini kilo bang udah si air cukup konangan kape ini konangan alhamdulillah sudah jamaah Imam Toner yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Nah itu tadi masalah zakat. Terus yang perlu diperhatikan lagi yang biasa terlaku di kampung-kampung di masyarakat adalah zakat padi. Nah, zakat padi ini nisabnya kalau padi sekitar 8 kintal. Kurang lebihnya 8 kintal. 8 kintal lebih sih sebenarnya, 8,4 kintal. Tapi kalau saya pribadi saya patok 8 kuintal untuk hati-hati, lebihnya itu untuk hati-hati. Kalau gabah itu 1,2 ton, berarti 12 kuintal. Itu kalau padi. Kalau jamaah Iwamid panen padi, dalam waktu 1 tahun terkumpul 1,2 ton, maka wajib zakat. Zakatnya 5%. 5%-nya 1 kuintal berarti 5 kilo. Kalau 12 kuintal berapa, Bu? 5 kali 12 berapa? 5 kali 12? 62. 60. Kok ada 2-nya di biji toh? 60. 68 Pak, 60 kakek. Buatan kakek yang keluman. Nah. Berarti zakatnya 60 kilo gabah. Kalau panen 1,2 ton gabah dalam waktu setahun, maka panen zakatnya 60 kilo gabah. Tapi kan padi itu panennya 4 bulan sekali, Pak Ustaz. Kalau satu panenan sudah mencapai satu nisab, maka keluarkan saat itu. Tapi
Tapi kalau satu panenan tidak sampai satu hisab, dikumpulkanlah setahun. Dalam waktu setahun panennya kok ada 1,2 ton, maka wajib zakat. Zakatnya 5%, 60 kilo. Masuk panen 1 ton rong kental dicukup 20 kilo ae emane-emane. Engko lek yang pangeran diparingi kaudan uring-uring. Lah yang pangeran dikai banjir uring-uring. Yang pangeran diparingi kena wereng uring-uring. Jadi Allah tidak minta banyak. Allah cuma minta 2,5% untuk harta, 5% untuk padi, 1 ekor untuk 40 kambing, 1 ekor untuk 20 sapi. Cuma itu saja. 1.750.000 untuk uang 70 juta saat ini. Mengono tomo so iman. Jemaah Imam Midon Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Itu tadi kajian kita dari kitab Irsadul Aibad mengenai zakat dan mengenai bakhil. Semoga kita menjadi orang yang selalu jadi ahlu zakat, ahli sedekah, hidup dan dunia akhirat. Barakah dunia wa akhirah ala hadinya al-fatihah. A'udzu billahi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi umrina, barik lana fi ilmina, barik lana fi rizqina, barik lana fi ahlina, barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi jama'ah wa min on air. Ya Allah, wa khtim lana fi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. 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 Sukses dunia akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.